Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Tukang Pontianak ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan konten ini. Konten kali ini rekan-rekan akan menyaksikan proses pemasangan besi dan degassing balok lantai 2 pada proyek rumah 2 lantai yang sedang kami kerjakan. Jadi jangan kemana-mana dulu, saksikan tayangan konten berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ini untuk besi tulangan balokannya ya udah kita pasang nih. Berarti tinggal pemasangan degassing untuk baloknya. Kemudian degassing lantai. Selanjutnya kita cor untuk lantai 2 ini. Kalau sudah selesai semua. Jadi untuk pengecoran kita sekalian sama balok dengan lantainya. Ini untuk lantainya kita udah mau mulai pasang juga malnya yang udah dipasang degassing baloknya. Ini pemasangan degassing baloknya udah mulai kita kerjakan. Wak Musa aku panggil. Wak Musa aku panggil. Ini degassing baloknya mulai kita pasang nih. Ini balok yang 60. Balok ini. Terus itu yang kecil balok-balok anaknya. 2440. Ini degassing yang kita kombinasikan papan dengan multiplex yang 3 mili itu. Udah mulai kita pasang ini. Kita pasang papan lantai. Nanti dilapis triplek 3 mili. Papan lantainya. Abang, Bang Andi sudah turun. Ini degassing yang udah kita pasang ini, degassing baloknya kita kasih penyangga dengan kayu curucuk. Jaraknya disesuaikan dengan kerangka
kurang lebih 50 cm untuk jarak penyangganya. Jadi untuk rencana tebal plat lantainya kita cor tebal 10 cm. Oke, sekian dulu tayangan konten saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan konten saya selanjutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.